Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM Tahun Baru Cina 2019 peringkat kebangsaan esok diatur dengan beberapa kelainan dan antaranya ialah kunjungan Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun dan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Mohamadin Ketapi ke Pusat Aktiviti Warga Emas menjadi acara pembuka tirai. Hanan Adlin Nasution Ahmad ada laporannya. Menerusi program Titik Sentuhan, Datuk Seri Amiruddin dan Datuk Mohamadin akan menyantuni 300 warga emas di Pusat Aktiviti Warga Emas Sikamat pada 5 petang. MRTM Tahun Baru Cina 2019 peringkat kebangsaan yang akan berlangsung di dataran Sentrio Seremban 2 ini akan disempurnakan perasmiannya oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan antara barisan kepimpinan yang akan hadir termasuk Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Pelbagai pengisian telah pun diatur seawal pukul 8.30 pagi antaranya adalah pertandingan, persembahan artis dan juga senaman. Sejak 2001 lagi apabila Majlis Terbuka Rumah Terbuka Malaysia diadakan, tak pernah ada program sisipan ni, Titik Sentuhan, di mana pemimpin-pemimpin bertemu dengan golongan yang kurang bernasib baiklah untuk menyantuni mereka dan memberi mereka sedikit sumbangan sempena Tahun Baru Cina. Menurut Pegawai Penyelaras Program, Hanida Muhammad Yusof, program ini mengetengahkan tradisi sambutan perayaan Tahun Baru Cina di negara ini sebagai satu daripada wadah pelancongan negara dan menyemarakkan semangat Malaysia Baharu. Persediaan yang kita laksanakan untuk menyambut kehadiran pengunjung melebihi 15,000 di mana edaran makanan khalayak juga kita telah sediakan untuk 15,000 sehingga ke 20,000 jangkaan khalayak yang akan hadirlah di mana pelbagai makanan warisan yang ada di Negeri Sembilan akan diangkat, dipromosi dan diedarkan secara percuma kepada semua khalayak. Lebih 15,000 pengunjung dijangka hadir memeriahkan MRTM Tahun Baru Cina 2019 peringkat kebangsaan yang turut menjadi platform memupuk persefahaman dan perpaduan rakyat. Hanadlina Sachin Ahmad, RTM.